Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional Prisma. Yang merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset Ilmiah Mahasiswa UKM Prima Universitas Mataram ini. Mengangkat tema inovasi generasi Z dalam optimalkan sumber daya dan iptek guna mewujudkan SDGs 2030 pada tahun 2022 ini. Merupakan kali kelima bagi UKM Prima Universitas Mataram dalam menyelenggarakan event Lomba Karya Tulis Ilmiah RKTI tingkat nasional. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat menyampaikan gagasan atau ide inovatif dan kreatif yang dituangkan dalam sebuah karya dan bermanfaat dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan iptek guna mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Bersama Universitas Mataram, yes, we can do it.